Kenapa lo bunuh Hans? Kenapa? Aku salah Hans sama lo! Lepas, Setia. Kamu tenang dulu. Bianca udah jelasin semuanya ke saya. Kalau bukan dia pembunuh Hans. Mas, bukan aku, Mas. Dia udah bersumpah demi Karissa, Setia. Lo jangan ikut campur. Ikut gue. Setia! Mas! Ikut gue! Apa? Ya. Setia! Bianca! Setia! 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 Tim! Dengar ya, gue gak peduli dia istri lo. Dia harus nyusul Hans. Sini kuncinya. Gak, lu jangan dikecapin. Dimas! Setia! Setia! Setia, lepasin gue! Turunin gue! Bianca! Setia! 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 Setia udah, Setia berhenti! Setia! Setia! Berhenti, Setia! Gue bisa jelasin semuanya, gue gak kebodohan! Setia, stop! Sampai Bianca kenapa-napa, saya akan kejar kemanapun kamu. Ingat itu kata-kata saya. Hebat kamu, bisa memanfaatkan Setia untuk mengusir Bianca dari rumah ini. Dasar perempuan ular, apa sih? Aiza tuh gak seperti itu ya, jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Mestinya kamu buka mata, Ibu Lydia. Perempuan ini mau mendapatkan semuanya. Dia mau menyingkirkan kita semuanya, Bu. Maksud kamu tuh apa sih? Kamu bayangin, kalau sampai Bianca meninggal, maka Setia akan masuk penjara. Berarti tandanya, kamu, Dimas, aku, Nol. Kita akan semua gigit jari. Dan perempuan ini luar biasa ularnya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Jahat kamu, ular kamu. Cukup, Bu Siska. Apa? Sampai kapan sih, Bu? Ibu mau fitnah saya kayak gini. Jelas Ibu tahu kalau Mbak Bianca yang bunuh Hans, bukan saya. Ah, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Buktinya kamu tuh yang masuk penjara, bukan Bianca, kan? Aisyah. Jawab pertanyaan aku. Apa betul kamu pernah di penjara? Iya, Mas. Satu lagi rahasia yang kamu sembunyikan sama aku, Aisyah. Aku ini suami kamu. Kenapa kamu sembunyikan semua ini, Aisyah? Aku terpaksa, Mas Dimas. Aku terpaksa ngerahasiain ini semua karena aku mau ngelindungin Mbak Bianca. Bohong kamu. Baik kamu, Aisyah. Kamu tuh bisa diam gak ya? Aisyah tuh lagi ngomong. Suka-suka saya dong, mulut-mulut saya kamu yang diam. Kamu kalau gitu mau tempat jaga jalan-jalan yang kepala biar jelas. Kamu diam. Kamu yang diam. Terus kamu. Udah, cukup, semua cukup. Cukup. Tapi karena Mas Dimas sekarang udah tahu semuanya, biar aku jelasin. Aku di penjara bukan karena aku ngebunuh Hans.
Aku dipenjara karena aku butuh uang untuk pengobatan ibu. Dan Mbak Bianca menawarkan itu semua dengan cara aku menggantikan posisi dia dalam penjara. Bukan karena aku membunuh Hans, Mas. Bohong kamu, Aisyah. Jelas-jelas kamu yang salah. Hebat ya, kamu masih melimpahkan kesalahan kamu kepada orang lain. Hebat kamu, Aisyah. Tadi Setia bilang dia mau ke sana. Oke, sekarang kamu kirim ke aku karena aku mau ke sana. Enggak, aku langsung ikut aja sekalian aku tunjukin tempat. Enggak, Aisyah, enggak. Aku udah enggak mau lagi kamu terlibat hal apapun di sini. Kamu juga cari saja. Dimas, Mama ikut. Mama harus ikut. Saya juga mau ikut. Saya mau lihat anak saya, Bianca. Ayo, naik mobil Mama. Ingat tempat ini kan? Lo ingat tempat ini kan? Mana adik gue Hans? Mati! Gimana aku bisa tenang? Gimana aku bisa tenang? Aku tuh kecil sama kamu. Ya udah, aku minta maaf. Janji aku kali ini aku bakal tepat. Aku gak akan cahil. Kamu harus minta maaf. Aku sama kamu. Setia, gue minta maaf. Setia, lepasin gue. Jangan nangis lo, Bianca. Jawab pertanyaan gue. Lo ingin tempat ini kan? Ingat kan? Setia, maafin gue. Tapi gue bisa jelasin semuanya. Apa yang lo mau jelasin? Bertahun-tahun gue nyelidikin Hans, adik gue mati. Matinya kenapa gue gak tahu? Ternyata pembunuhnya orang di depan mata gue sendiri selama ini. Gila lo, Bianca. Gue gak peduli. Gue mau lo mati. Gue mau lo menderita seperti Hans menderita sebelum dia mati. Ya kayak gini caranya. Walaupun lo bunuh gue, gak akan balikin Hans buat lo. Lo gak menyesal seumur hidup lo sebelum lo dengerin kebenarannya dari gue. Gue gak akan menyesal. Sumpah demi apapun, gue akan menyesal. Gue cinta sama dia. Buat apa gue bunuh Hans kalau gue cinta sama dia? Dan saat itu gue lagi mengandung anaknya Hans. Setia, lo harus percaya sama gue. Kali ini gue mohon sama lo. Kalau gue lagi gak mengandung anaknya Hans saat itu, gue mau, gue rela untuk bertanggung jawab atas apa yang gue lakuin sama Hans itu, walaupun semua itu hanya kecelakaan. Tapi saat itu gue lagi mengandung Karissa. Saat itu gue lagi mengandung Karissa, Setia. Gue harus lakuin itu. Gue gak mungkin di penjara dengan keadaan hamil. Gue mohon sama lo, lo harus percaya sama gue. Gue minta maaf, gue menyesal. Percaya sama yang ngomongin. Lo tes DNA! Lo sama Mama Lydia bisa tes DNA kalau lo gak percaya sama gue. Dan lo akan menemukan kalau Karissa itu benar-benar darah dagingnya Hans.
Dia itu cucunya Mama Lydia. Dia itu keponakan kandung lo. Dia keponakan kandung lo, Setia.